channel. Semua tu jangan lupa untuk like this video, comment di bawah serta subscribe my YouTube channel. Okay, untuk video kali ni, Nisha nak share dengan hampa, nak review dengan hampa produk skincare overseas, iaitu produk daripada MacMore. Sorry, kotak dia terbalik sebab Nisha buka terbalik. So sebenarnya MacMore ni dia dah lama dalam pasaran, dalam 10 tahun macam tu. Cuma dia tak famous dekat Malaysia, dia dekat luar negara. So MacMore ni dia brand daripada Japan. Jadi dia famous dekat China, dekat Japan, dekat US. Cuma dekat Malaysia dia baru je nak masuk, jadi tak apa nak famous lagi. So untuk video kali ni, Nisha nak review lah dengan hampa. Nisha dah terima MacMore punya skincare ni dalam seminggu lebih dah. Nisha dah pakai dah, dan Nisha memang suka sangat sebab dia buat muka Nisha nampak lembab, bermaya. So untuk barang yang Nisha terima daripada MacMore ni, ada dua barang. First kali Nisha terima MacMore Repelling Midnight Sheet Mask. So dalam ni dia ada 5 pieces sheet mask. Nisha dah pakai satu, jadi dia tinggal lagi 4 pieces. Nisha memang suka sangat MacMore sheet mask ni sebab dia macam buat kulit Nisha lembab. And then kalau kulit Nisha kusam kan, dia buat kulit Nisha tak apa nak kusam, dia buat kulit Nisha lembab, putih sikit, tak kusam. And then dia menghilangkan redness. So untuk ingredient yang ada dalam MacMore sheet mask ni, dia ada cica. Cica tu adalah centella essentica. Kita tahu centella essentica ni bagus untuk kulit sebab dia menghilangkan garis halus, dia menghilangkan paru-paru jerawat, dia menghilangkan garis-garis halus. Jadi dia buat kulit kita awet muda. So sebenarnya dalam cica ni dia ada amino acid, beta carotene, fatty acid dan macam-macam lagi yang bagus untuk kulit. So untuk pengetahuan pun, MacMore ni dia 100% barang-barang organik. Memang barang-barang daripada tumbuhan, tak ada chemical, tak ada macam mercury ke apa. Memang bagus untuk kulit. Dia memang 100% barang-barang semula jadi. So memang selamatlah untuk guna. Memang selamat untuk budak-budak pun selamat. So untuk pengetahuan hampa, MacMore Repelling Midnight Sheet Mask ni dia digelar sebagai first aid untuk wajah sebab dia menghilangkan redness, dryness, irritation pada wajah. And Nisha bagi contoh lah, kalau hampa pergi merantai desa ke, hampa pergi buat running mana-mana ke, pergi pantai ke, pergi berjemur mana-mana, dia memang sesuai untuk digunakan sebab dia dapat menghilangkan redness, dapat menghilangkan dryness, sunburn. Jadi kalau hampa ada sunburn, hampa just pakai ni. So Nisha nak recommend dekat hampa, sebelum hampa pakai di sheet mask MacMore Repelling Midnight Mask ni, hampa boleh letak dulu dalam peti sejuk supaya bila pakai tu dia rasa fresh, relaxing macam dekat spa gitu. And yeah, bagi yang berminat untuk dapatkan MacMore skincare ni, Nisha akan letak link down below. Nisha letak kat description box. Untuk MacMore ni dia ada jual dekat Lazada. So untuk 99 ni, MacMore ni dia ada buat 30% off. Jadi hampa jangan lupa untuk dapatkan MacMore punya skincare sebab 30% off murah guys. Okay, untuk barang yang kedua yang Nisha terima daripada MacMore ni, Nisha dapat Watery Sunblock Lotion. So ini adalah lotion sunblock daripada MacMore. And dekat sini dia ada tulis SPF 46 PA++++, iaitu sangat bagus untuk menghalang 90% sinaran matahari. Sebenarnya sunblock ni bukan pakai waktu kita nak keluar rumah je, waktu malam pun kita kena pakai sunblock sebab lampu, cahaya lampu ni pun UV, sinaran UV memang kena pakai. So kat sini dia ada 30 gram berat dia. Jadi 30 gram ni banyak ya, bukan sikit. Nisha dah pakai di sunblock dalam 2-3 kali dan Nisha memang suka sangat. Dan untuk dia punya packaging, dia punya botol color putih dan penutup warna rose gold. So untuk di sunblock, Nisha sangat-sangat-sangatlah suka sebab dia agak watery tapi dia senang meresap dekat kulit wajah. Bila pakai, kita rasa lightweight, kita rasa macam tak greasy, and then dia tak tinggalkan white cast. Jadi dia tak ada kelabu lah dekat muka kan, senang. Sebab kebanyakan sunblock yang Nisha pakai, dia akan tinggalkan white cast. Bila tinggalkan white cast, dia buat muka kita nampak kelabu. And then ada juga setengah sunblock dia buat muka kita nampak berminyak. Tapi hat ni MacMore punya skincare tak, dia tak buat muka kita greasy. And then dia lightweight, dia tak buat muka kita berminyak, tak tinggalkan white cast. Dan untuk pengetahuan pun, MacMore skincare punya sunblock ni dia dapat menghalang 90% sinaran matahari dan juga dia waterproof. Bila kita kena air, dia tak hilang. And then dia juga macam anti peluh. Jadi kalau kita berpeluh, dia takkan hilang sunblock ni.
Nisha suka di sunblock sebab dia ada tinggal bau-bauan yang sangat soft. Jadi Nisha memang recommend untuk hangpa try this sunblock daripada MAC MORE sebab dia memang lightweight, tak ada white cast and then tak greasy, bila makeup pun tak bercampur. And yeah, kalau berminat pun ni pun ada buat 30% off. Hangpa boleh tekan link dekat description box. Untuk $99 ni memang murah sangat-sangat. And yeah, Nisha nak tunjukkan hangpa Nisha pakai MAC MORE punya skincare ni. So Nisha akan masukkan clip yang lepas-lepas yang Nisha pakai this MAC MORE, okay? So ini muka Nisha tak hampa sebarang makeup. Memang boleh nampak sini ada macam redness, and then kat sini dark circle, ada berat-berat jerawat merah-merah kat sini. Okay, muka Nisha tak adalah perfect sangat, macam ni je. Jadi sekarang ni Nisha nak pakai sheet mask daripada MAC MORE. Sheet mask tu Nisha letak dalam peti sejuk, so kita pergi ambil, okay? Dah ada MAC MORE punya sheet mask dekat sini. Jadi Nisha nak pakai. Okay, buka dulu. Dalam ni dia ada lagi satu bag plastik ni macam ni. So dia dua bag. Jadi macam bila buka ni, dalam ni pun dia ada juga. So kat sini dia punya bag ada tulis MAC MORE. Tak tahu pun nampak ke tak sebab dia kan putih. So kalau dekat mata memang nampak. So dalam ni ada essence dia. Dan essence dia macam warna kuning-kuning sikit. Jadi Nisha nak ambil ni, letak kat muka. Dia punya macam ni. Essence ni nanti aku boleh sapu dekat muka supaya dia lebih sedap. So yang ni, jangan metik, jangan metik. Haa, metik dah. So yang ni kena buka lah. Ni Nisha buka slow-slow. Kita letak dekat muka. Jadi ni kena rata dekat muka. Ubat-ubat sikit. Dia agak besar dari muka Nisha. So kena masuk dalam ni. Sebab tu Nisha pakai hoodie. Senang nak masukkan sheet mask dalam kamera kan. Ni tarik elok-elok. Ini gosok masuk dekat dalam kulit. So sheet mask ni hampa kena pakai dalam 15 ke 20 minit supaya bahan esen ni dia menyerap masuk dekat kulit wajah. Sejuk je sebab Nisha letak dalam peti sejuk, jadi dia sejuk. Hampa jangan pakai lebih daripada 20 minit sebab function sheet mask ni dia bagi kita punya muka lembab. Tapi kalau hampa pakai lebih daripada 20 minit sampai sheet mask ni kering, dia akan menyerap ke lembapan muka. Jadi macam muka hampa kering balik, so macam tak ada khasiat pun. So yang ni hampa kena biarkan selama 15 minit. Selalunya Nisha yang dalam masa 15 minit. Tapi kalau Nisha rajin, Nisha akan urut-urut macam ni. Urut supaya esen tu masuk dalam muka. Yang ni hampa boleh pakai seminggu 3 ke 2 kali. Bergantung pada tahap kerajinan anda. So sekarang ni pukul 10.35. Jadi Nisha akan buka pada 10.50 Nisha buka. Okay, sekarang ni 10.35. Jadi 10.50 lah. 10.50 Nisha buka. So masa ni hampa boleh nak relax dekat hati ke, nak main phone ke, boleh je nak dengar lagu-lagu macam macam lagu-lagu yang relaxing pun boleh. And then hampa pastikan yang ni jangan buang sebab esen ni hampa boleh gosok-gosok dekat muka selepas buka shimat ataupun nak gosok sekarang pun boleh. Saya tak boleh nak cakap sangat dah pakai shimat ni sebab dia tutup mulut. Okay, biarkan 15 minit. Nisha ambil sikit ni untuk sapu dekat muka.
many, many minutes later. Sekarang dah 10:51. Dalam 16 minit je pakai, jadi je nak pukul. Apa yang terasa kan, dia rasa fresh and dia rasa sejuk je sebab letak TS kot. Tapi dia melembabkan kulit wajah. And then tadi muka ni macam make up, jadi muka macam kering kan. So di luar kan ni rasa macam kulit muka lembut. So yang ni dia akan ada esen yang lebih. Jadi hampa kena rub-rub dia untuk serapkan esen yang lebih high tu. Dalam ni pun ada lagi. Ni boleh letak kat tangan sikit, tambah. Okay, ni kena rub-rub-rub sampai dia kering. Sekarang muka lebih macam fresh sikit, bermayu lah daripada tadi tu. Muka macam zombie. Ni okey sikit. Jadi untuk esen yang lebih ni, hampa boleh masukkan dalam botol, letak dalam peti sejuk. Jadi berjadikan serum dan pakai. Dia buat kulit muka ni macam nampak cerah sikit. Mungkin sebab fresh kan. Untuk this sheet mask dia tak ada bau langsung. Memang tak ada bau apa-apa. Tapi dia punya ni sticky gila. Saya nak tunggu dia kering. Lepas kering ni saya nak pakai sunblock. Sebab waktu malam pun kita kena pakai sunblock. Sebab sinaran lampu ni dia ada sinaran UV. Memang buat kulit kita macam cepat nampak tua. Sebenarnya ni saya suka pakai sunblock. Sebab dia boleh menjaga kulit wajah. And then dia buat muka kita nampak awet muda. Bagi yang siapa tak pakai sunblock ni, saya perasan banyak orang yang tak pakai sunblock ni, kulit dia macam nampak cepat tua. So, ambil lampung untuk pakai sunblock. Memang bagus sunblock. Pakai tu bukan untuk saja-saja pakai, tapi dia ada benefit dia. Aku mesti tak boleh tengokkan muka Nisha tanpa sebarang makeup. Aku hanya sebiji kentang kat sini. Potato yang muka tak apa-apa, nak okey dah sekarang. Mungkin sebab nak datang bulan kan, nak jawab banyak. Tidak okey je muka ni. Dia tak apa nak serap lagi. Lambat sikit nak serap. Kita akan biarkan dia sikit. And then dia punya serum ni kalau terkena mata tak memedihkan. So saya nak tunggu kering sikit. Dan kita akan sapu sunscreen. Sambil tu saya nak tengok YouTube. Saya tengah tengok Sas Jairuddin beli peti air baru. Layan. So ni muka Nisha lepas pakai sheet mask daripada Memor. Memang kenyal gila, gebu, lembut and then lembab. So sekarang ni Nisha nak pakai sunblock. Kat sini Nisha punya skincare. So Nisha nak pakai sunblock. So untuk sunblock ni dia sangat-sangat watery. Dan untuk pakai sunblock, aku kena pakai banyak tau. Pakai dua jari je ni, nampak tak? So yang ni just letak sikit, 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 sikit. Dia ada bauan yang agak wangi tapi tak adalah ketara sangat. Dia bau sikit-sikit saja tapi dia suka bau dia. Yang ni just masukkan kat muka. Dia lightweight and then dia warna clear dan dia tak tinggalkan white cast tu yang saya suka. Senang gila meresap. Dia tak berminyak. Dia waterproof. Dan di sunblock waterproof. Dan juga anti sweat. Jadi kalau berpeluh banyak pun dia tak hilang. Jadi sunblock ni hampa kena reapply lepas pada waktu-waktunya. Nisha selalu reapply lepas 3 jam 3 ke 4 jam. Sebab dia tak efektif dah. Okay, ni muka Nisha lepas pakai sunblock dan juga pakai sheet mask. Sangat lembut, sticky. Taklah sticky sangat, biasa-biasa je. Jadi tak greasy. Jadi yang ni dah boleh tidur dah. So kalau nak pergi keluar kau boleh pakai makeup macam ni. So
Okay. Sebelum share report, hampa kena tekan link dekat description box. Dia akan keluar page ni. And hampa boleh claim dia punya voucher lah 30% tu. Dan bagi yang beli ni, sheet mask ni, hampa akan dapat 30% off. And then akan dapat sheet mask dan juga cleanser 15ml sebagai free gift. Dan kalau hampa beli dia punya sunblock, hampa akan dapat 30% off juga. Dan juga dapat free gift sheet mask dengan 15ml cleanser dryer punya set, okay? So yeah, kalau hampa suka dengan video ni, jangan lupa untuk like this video, comment di bawah serta subscribe my YouTube channel. Dan jangan lupa untuk dapatkan brand MacMore ni, memang bagus untuk kulit. So thank you for watching. Bye, see you in my next video.